Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Afdal Praja. Teman-teman, apa kabar kalian? Tentunya semoga baik-baik saja dan juga semoga kalian selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di pertemuan kali ini saya sedang memantau kandang burung merpati yang merupakan kandang ini kandang sederhana ya, kandang seadanya yang sering saya katakan pada video-video yang sebelumnya, ini merupakan kandang merpati yang berselemak. Jadi kandang merpati ini terlalu kotor ya, menurut saya lihat, karena memang kandang burung merpati ini tidak ada lagi yang urus. Jadi memang walaupun tidak ada lagi yang urus, akan tetapi burung merpatinya makin hari makin banyak. Nah, jadi merpatinya di sini sangat cepat sekali berkembang. Nah, mungkin ini bisa kita saksikan sama-sama. Jadi ini kameranya saya pasang itu di dekat kandang burung merpatinya. Jadi kenapa saya pasang kameranya di sini? Karena kalau kita pegang kamera untuk kita mendekat dengan kandangnya ini, jadi semua merpati bakal terbang. Karena burung merpati yang ada di sini itu tidak ada yang jinak. Kehidupan burung merpati di sini memang seperti burung merpati liar ya. Jadi memang ini sudah liar, maka kalau ada yang mendekat itu semua merpati yang ada di sini terbang. Jadi untuk kita memantau seberapa banyak burung merpati yang ada di sini, tentu harus kita menggunakan kamera tersembunyi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini cuman saya untuk memantau saja seberapa banyak burung merpati yang ada di kandang ini. Tapi tentunya di semua ruangan yang ada pada kandang ini ya, semua kotak-kotak yang ada pintu-pintunya itu sudah pernah saya periksa. Mungkin bisa kalian lihat itu ada di video kita yang sebelumnya. Itu semua ruangan dan semua titik-titik dan semuanya tempat ini semuanya terisi ya, semua terisi dengan dengan sangkar yang ada isinya, ada yang sudah ada pinyikannya dan juga ada yang masih telur, dan malahan di sini ada yang telurnya 3 teman-teman. Jadi dalam satu sarang ada 3 telur, dan mungkin ini bisa kita katakan ini memang sungguh langka terjadi ya, karena saya pun baru kali ini melihat ada 3 butir telur yang ada di dalam satu sarang. Nah, jadi pada sebelum-sebelumnya mungkin kita-kita semua ini sering melihat burung merpati yang bertelur ya, akan tetapi telurnya tetap 2 itu ya. Akan tetapi di sini malahan yang telurnya 3. Itulah keunikan yang ada di kandang merpati yang seadanya ini. Memang di sini saya tidak menampilkan itu video yang untuk menunjukkan bahwa ada telur merpati yang 3 butir ya. Tapi mungkin bisa kalian lihat ada di video kita yang sebelum video ini, video yang kemudian di belakang itu ada khusus untuk saya kamera ke dalam kotak-kotaknya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan untuk kalian itu yang lagi menonton, semoga baik-baik saja, dan juga semoga kalian selalu
dimudahkan rezekinya ya. Tentunya untuk teman-teman para kreator pemula, yaitu jangan lupa tinggalkan jejak kalian di bawah video saya ini, yaitu dengan cara berkomentar. Jadi untuk teman-teman yang sudah berkomentar, tentunya saya juga akan berkunjung balik ke channel kalian. Jadi di sini kita harus saling support ya, untuk kita biar sama-sama sukses tentunya ya. Jadi saya membuat video tentang merpati ini, tentunya saya banyak termotivasi dengan channel-channel yang lain ya. Ada di channel Kaleng Coklat mungkin bisa jadi ya, dan juga ada di channel Tejan Lukas ya. Wah, banyak banyak channel-channel yang membuat saya termotivasi dengan membuat video tentang merpati ya. Jadi rencana saya memang ini burung merpati di sini akan saya ambil mungkin satu atau dua, itu untuk kita jinakkan ya, untuk kita jinakkan, dan malahan rencana kita untuk kita jadikan itu merpati FF dan mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Mari kita saksikan sama-sama itu bagaimana perkembangan burung merpati yang ada di sini dan seberapa banyak burung merpati yang ada di sini ya. Yuk kita lihat sama-sama, yaitu dengan menonton video kamera tersembunyi ini yang saya letakkan di dekat kandang burung merpati ini. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita menikmati sama-sama video ini.
Thank you.
Thank you.
Thank you.